Kenapa, Rin? Ini bulu gulungnya pas digulung patah. Nah, kamu harus tahu nih apa aja penyebab si bolu gulung bisa patah. Salah satunya itu bisa jadi dia terlalu lama di oven. Jadi adonannya kering ya. Iya, adonannya terlalu kering. Nah, ada lagi nih, terlalu tebal. Jadi dia waktu digulung dia patah gitu. Kira-kira ada lagi nggak nih? Bisa jadi pas proses pengadukan kuenya. Oh, pengadukan kuenya pengaruh juga ya? Nah, ngaduknya terlalu kacau gitu, jadi kuenya jadi. Oh, banter. Jadinya bantet. Ya, jadi waktu digulung dia bakal patah. Ya. Nah, yang benernya kira-kira sih kayak gimana nih? Pengovenannya pas, kayaknya moist gitu, terus pas digulung. Jadi jangan kelamaan dibolak-balik, langsung didorong. Langsung dikunci kertas kanan kirinya.